Kegiatan BIMAS menyambangi para pengemudi ojek online di Jalan Satria RW 04 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pada kesempatan BIMAS Sambang tersebut, Babinkam Tipmas menyampaikan himbauan Kantipmas, di antaranya memiliki kepedulian untuk menjaga dan mengantisipasi gangguan Kamtipmas di lingkungan agar terhindar dari kejahatan curas, curat, dan curanmor, serta menganjurkan kepada para pengemudi ojek online untuk mengikuti aturan berlalu lintas dan menjaga ketertiban di jalan. Aibtu M. Insan Arif juga menyampaikan bila melihat sesuatu kejadian atau masalah di lingkungan maupun di jalan dapat menghubungi pihak kepolisian terdekat. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.